Lepas yang seterusnya. Wow, bekas Sandra National. Oh, W1566L lah. Gila. Wah, hasil one touch. Itu dia, one touch. Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. So, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dengan sebuah bas special. Sebab apa special? Bas ini digelar sebagai E6 modular. E6 modular by SKS Bus. So, inilah full view untuk E6 modular KSN Travel and Tours Sdn Bhd. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok bahagian dalaman untuk bas KSN Travel ini. So, jom kita naik sekarang. Jangan berdiri di atas tangga ya. Ada tulis tu. So, inilah ruangan pemandu untuk bas ini. Jom kita tengok interior untuk bas ini. Okay guys, so seat yang digunakan dibuat oleh TKH ya. So nampak rasanya masih lagi seat original untuk bas ini ya. Jadi berserak tu macam biasalah sebab bas tengah jalan rombongan Cik Kiah datang ke pusat Penyekat Barakah Jalan Pemimpin Kampung Manja. So fabric yang digunakan berwarna kelabu dan sedikit corak warna biru. So bahagian atas ada lagi kompartmen yang terbuka. Itu dia. Inilah dia rupa ataupun interior untuk bas ini. Dan ini tempat duduk pemandu dan juga kabin pemandu. Dan ini dia dashboard untuk bas ini. So menurut info, bas ini bertandikan enjin yang dibuat oleh Isuzu 300i yang disertakan dengan VGS Turbo. So di tepi badan bas ni tertulis nama Antoi Watong. So inilah corak yang ada pada badan bas ini ya. Menggunakan corak Islamik di bahagian belakang bas yang berwarna hijau dan juga warna putih. So, ini bahagian lampu belakang menggunakan full LED untuk E6 modular ini. Ini dia, VGS Turbo. So, ini dah yang belah kiri ni exhaust tipu-tipu dan ini exhaust betul-betul untuk bas ini. So, inilah dia nama untuk model bas ini, E6 modular with VGS Turbo. W1566L. So ini bahagian belakang untuk bas ini. Siapa ingin menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh KSN Travel boleh hubungi nombor telefon 019-456-6000 ataupun 012-535-4630. Sekarang kita tengok full view untuk bahagian belakang isi modular ni. So kenapa isi modular? Isi modular hampir sama sahaja seperti E5 modular, cuma dia dilakukan khas untuk pada waktu itu konsortium Transnational Berhad. So setiap bas KTB memang akan ada kelainan sedikit yang dibuat oleh SKS Bus untuk bas mereka. So bas ini dinamakan sebagai isi modular.